Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijan, saya mau bagi-bagi tips cara meloloh anakan lokit. Tadi sih diloloh udah, cuman kan kalau kata orang mah apa ya, kalau pengen burung lokit nyekeknya panjang harus dari indukan yang berprestasi ya. Kalau enggak yang punya durasi panjang. Ini saya lagi mencoba beli burung biasa, anakan biasa, nggak berprestasi, nggak durasi indukannya. Cuman saya mau nyobain apakah dia nanti bisa menjadi prestasi. Ikuti terus dan lihat nanti video udah gedenya saya share lagi, terus hasilnya gimana, ngekeknya panjang apa enggaknya, nanti kita lihat sama-sama belajar deh. Gitu aja intinya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.